Oke di video kali ini saya akan mencoba untuk mendemokan simulasi langkah-langkah cara untuk membuat uh, suatu sistem di mana kita mencoba untuk mengimplementasikannya menggunakan FPGA ya FPGA yang saya gunakan ini dari Altera saya punya uh, boardnya ini bisa akan saya tunjukkan dengan kamera ya ini adalah bot FPGA saya ya e, tipenya adalah DE270 nah di sini sudah cukup lengkap ada beberapa apa namanya fitur input output yang bisa kita manfaatkan seperti e, button ya ini switch kemudian ini push button kemudian di sana ada LED ya yang di atasnya switch itu LED ada warna merah, ada warna hijau, kemudian di sana ada VGA, ada untuk sinyal audio ya. Kemudian ada video dan macam-macam ya, ada ini juga ini. Ini ada LCD dan juga seven segment. Nah, yang kita akan coba hari ini adalah menggunakan seven segment. Kita akan coba print angka di seven segment itu dan kita akan buat dia berkedip Ya, segmennya berkedip. Oke, okay, nah untuk itu kita akan membuat satu project baru. Ya, di sini saya sudah buat projectnya. Saya kasih nama embedded projectnya, tapi silahkan eh, teman-teman boleh mengikuti membuat project yang dengan nama berbeda di safety di folder. Ya, nah kemudian yang perlu diamati adalah di sini di device-nya. Nah, saya menggunakan versi Quartus yang Quartus 2 yang 130 SP1. Karena dia masih support dengan yang Cyclone. Apa Cyclone 2 ya. Karena saya DE270 itu FPGA-nya itu dari masih generasi Cyclone 2. Nah, kemudian bisa di chip FPGA-nya dicek tipenya apa di sini buat saya yang ini. Jadi ini harus sesuai dengan apa yang digunakan di di port fpga nya Kemudian yang bisa dilihat lagi setting di sini adalah di bagian IDE itu setting di sini simulation. Nah, tool name-nya pastikan adalah model SIM Altera dan karena saya mau menggunakan HDL, maka outputnya adalah Verilog HDL di sini ya, bukan V bukan VHDL. Oke, nah ini output directory-nya. Oke, ini tidak ada masalah. Nah, kemudian kita akan membuat file-file Verilog yang dibutuhkan. Cara membuat file Verilog adalah di sini new, pencet. Kemudian Verilog HDL file. Di double-klik atau di pencet OK. Oke, nah, tapi saya sudah buat. Nah, silakan ini filenya dibuat adalah ada tiga macam file yang diperlukan, yaitu file Verilog untuk seven segment, blinker, dan top. Jadi apa aja ini? File Verilo 7 segment ini berisi sebuah modul. Ini adalah ceritanya modul BCD to 7 segment decoder. ya. Jadi dia decode dari desimal diubah menjadi kode untuk menyalakan dan mematikan lampu LED yang bersesuaian untuk seven segment. Bisa dilihat di sini seven segmentnya ya. Nah contoh seven segment itu seperti ini ya. Nah di sini ada lampu-lampunya yang bisa kita kontrol. Jadi ini ini angka-angka ini adalah untuk menyalakan dan mematikan lampu-lampu yang bersesuaian di sini ya di seven segmentnya. Nah, di sini kita karena seven segmen itu hanya bisa kita cukup 0 sampai 9 saja. Jadi hanya ada 10 kasus ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 kasus saja. Tapi eh, apa namanya? 4 4 bit karena 10 kasus kita butuh 4 bit. Tapi 4 bit itu kombinasinya maksimal adalah ada 16 kasus. Kita hanya pakai 10, Nah yang sisanya kita masukkan ke bagian default ini seperti kalau if kemudian else gitu ya, tapi ini kan menggunakan switch case ya. Kalau yang bisa programming pasti nggak ada masalah dengan switch case. Nah ini defaultnya adalah 7b ini satu, satu 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 semua ini artinya adalah seven segmentnya mati ya dimatikan. Jadi kenapa dimatikan? Ya kadang-kadang kan kita apa ya karena sudah di luar range ya kita matikan saja ini. Nah kemudian di sini saya menggunakan sintak always ya. Jadi always ketika ada perubahan di input program ini akan dieksekusi ya. Nah kemudian ada satu rangkaian lagi blinker. Nah blinker ini adalah rangkaian untuk kan tadi kita mau mengedip-edipkan seven segment. Jadi artinya output seven segment kita hanya ada dua yaitu angka atau mati Artinya kita butuh satu modul counter, artinya ini rangkaiannya sekuensial ya, karena ada clocknya. Kalau ini rangkaian kombinasional tidak ada clock. Nah ini sekuensial ada clocknya. Nah kemudian dia outputnya ada tiga biji karena kita mau menyalakan tiga seven segment. Kemudian di sini ada counternya dan ada nyala, ada register untuk nyala. Nah ini program akan saya eksekusi setiap positif uh, positive edge atau rising edge dari clocknya. Nah, kalau counternya lebih besar, eh, lebih kecil sama dengan 25 juta, jadi eh, dia hitung sampai 25 juta counter sama dengan counter plus satu. Tapi ketika counternya lebih kecil, kalau kalau dia lebih besar dari 25 juta, dia akan di reset dari nol lagi counternya dan register nyala ini akan di nol ya jadi terbalik nol jadi 1, 1 jadi nol nah apa yang terjadi kenapa harus dibalik karena kita di sini ada if kedua yaitu if nyala if nyala maksudnya kalau nyalanya nyalanya satu maka ini dieksekusi kalau nyalanya nol maka else yang dieksekusi nah nyala jika jika nyalanya satu maka outnya adalah ini ini saya nyalakan angkanya tiga dua dan kosong jadi, kita pakai angka BCD-nya aja, tapi kalau tidak else, nah, berarti kita matikan saja. Kita kasih satu semua artinya mati. Nah, ini kita setelah blinker, kemudian ada satu lagi file top. Ya, nah, file top ini isinya adalah kita memanggil Seven Segment dan blinker, lalu kita apa namanya, lalu kita integrasikan, kita gabungkan. Jadi kita saya punya uh, punya output wire out 1 sampai out 3 ini adalah tiga output dari blinker. Jadi kita punya rangkaian blinker punya tiga output ya masing-masing 4 bit. Nah, ketiga output ini di masing-masing dihubungkan ke rangkaian seven segment yang berbeda. Apa BCD itu seven segment yang berbeda. Jadi di sini kita buat blinker di mana clock, sinyal clock-nya adalah clock, kemudian sinyal out-nya adalah out-1, out-2, dan out-3. Sedangkan seven segment, itu ada seven segment 0, seven segment 1, dan 2, di mana input-nya masing-masing adalah out-1, out-2, dan out-3, output-nya adalah out-4, out-5, dan out-6. Nah, output 4, 5, dan 6 ini yang nantinya akan kita langsung hubungkan ke seven segment masing-masing. Nah, kalau ini sudah jadi, jangan lupa di file kita ke top.p, kita klik kanan, kemudian set as top level entity. Di sini saya sudah set sebagai top level entity, sehingga nanti hierarkinya menjadi seperti ini. Ya, di mana di file top ini terdiri dari modul blinker dan 3 buah seven segmen. Ya. Nah, kemudian kita compile, Kita tunggu dulu ini compile-nya. Dia melakukan analisis sintesis fitter dan time quest timing analisis ya, tapi sebetulnya kita tidak terlalu pakai ini fitter dan time quest. Itu hanya tool untuk membantu aja ya sebetulnya. Nah, di sini sudah selesai ya, walaupun ada warning, tidak ada masalah. Nah, kemudian ini setelah selesai kita beres melakukan ini, kemudian yang kita lakukan adalah kita assign pin planner. Nah, pin planner harusnya di sini nanti akan keluar eh, apa sinyal-sinyal output yang tadi dan input yang tadi ada di top.v-nya. Jadi di top.v kita punya out, Eh punya clock ya, kemudian kita punya out 1, out 1 itu 4 bit, out 2 4 bit, dan out 3 4 bit. Kemudian out 4 itu 8 7 bit, out 5 7 bit, out 6 7 bit. Nah ini masing-masing kita akan assign ke pin yang bersesuaian di Altera DE270. Nah, kita lihat di sini DE270 pin manualnya di sini ada, user manualnya bisa didownload di internet secara gratis. Nah, ini clock circuitry. Kita lihat di clock circuitry, di sini ada clock 50. Clock 50 itu bisa kita ambil dari pin AD15, sehingga saya masukkan di sini AD15 untuk pin clock. ya kita pakai 50 MHz karena tadi programnya sudah kita setting untuk ngitungnya sampai 25 juta itu adalah setengah clock. Jadi setengah clock nyala, setengah clock mati gitu ya ceritanya. Kalau menggunakan 28 MHz bisa tapi silakan apa counternya disesuaikan menjadi 14 juta mungkin ya. Nah, kemudian ini out out 1 sampai o 3. Out 1 sampai out 3 tidak kita koneksikan secara fisik kemana mana karena mereka tidak apa ber, karena mereka hanya output untuk drive BCD to 7 segment converternya tapi di output 7 segment converternya yang out 4 out 5 dan out 6 ini yang kita apa namanya kita implementasikan ke pin yaitu kita pakainya hex 2 hex 1 dan hex 0 Nah, di sini out 4 itu adalah yang hex hex 2 ya. Out 4 itu yang masuk ke hex 2. Hex 2 itu nanti akan menjadi MSB-nya daripada 7 uh, segment apa 3 digit yang kita pakai. Nah, ini hex 2 bisa kita lihat yang 6 itu harusnya di AS 16 dan seterusnya ya. Ini naik 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 sampai hex 0 ya. Ini ini sudah cocok dengan ini. Oke, okay, kalau sudah untuk hati-hati uh, kita file export sebetulnya ini tidak perlu ya, tapi ini boleh dilakukan. Hanya untuk uh, nah ini diekspor jadi CSV saja supaya misalkan kalau nanti kita kehilangan data di tengah jalan sudah ada save-nya gitu ya. Tapi yang penting ketika kita sudah selesaiin planam, kita uh, compile lagi. Karena biasanya di sininya kuning nah ketika di sininya masih kuning ya compile lagi di sini saya sudah hijau karena tadi pin planernya nggak saya ubah apa apa dan sebelumnya saya sudah melakukan pin planner. nah sekarang selanjutnya yang saya lakukan adalah saya akan mengaktifkan bot alteranya caranya adalah eh, hubungkan hubungkan ini apa namanya eh, kabel power ke 220 volt tentu saja kemudian hubungkan juga USB blaster ke komputer atau laptop masing-masing. Nah, kalau belum menginstal USB blaster, silakan install dulu USB blaster dengan cara kita cek dulu di device manager. Nah, di sini kita cek di device manager bagian Universal Serial Bus Controller. Nah, di sini kalau saya sudah terinstall Altera USB Blaster. Tapi kalau belum, maka harusnya Altera USB Blasternya ini akan ada eh, segitiga warning. Cara mengatasinya adalah Anda download ini, apa namanya, driver ya untuk USB Blaster. Download driver, kemudian di ya. Biasanya drivernya dalam bentuk keras itu di -extract. Kemudian di Altera USB Blaster ini klik kanan update driver, browse my computer, pencet browse. Nah, kemudian taruhnya di mana ya? Nah, saya taruhnya di download, compress. Nah, USB Blaster G16.1. Nah, di sini sebetulnya bisa diexpand lagi, ada yang 32, ada yang 64. Tapi tidak perlu kita pilih biar komputernya saja yang memilih versinya menurut masing-masing menurut komputernya yang dibutuhkan kita cukup sampai USB blaster ini aja kemudian kita pencet next ya nah ini kalau saya sudah online di install ya oke nah kalau sudah yang kita lakukan adalah di bot Altera itu ada nah saya akan tunjukkan dengan kamera saja lebih jelas. Nah, di bot Atera itu ada tombol yang merah besar ini ya. Di kiri ini adalah tombol power. Coba kita tekan sekali. Nah, ini bot Ateranya akan nyala. Ya, jadi bot Atera ini akan kentara sekali kalau sudah aktif atau belum karena kalau sudah aktif nyalanya rame sekali ya. Seven segmennya nyala, LED-nya nyala semua ya. Kemudian, ini LCD-nya juga ada tulisannya "Welcome to The Altera DE270". Oke okay. ya, saya akan matikan. Kemudian, oke, okay. nah selanjutnya, ini kita sudah berhasil menyalakan Altera-nya. Jadi, sekarang saatnya kita memprogram project kita, kita masukkan ke dalam FPGA. Caranya adalah di sini kita pencet processing, eh sorry, tools, tools programmer. Nah, di sini harusnya langsung keluar, tapi kalau tidak keluar, pencet add file. Nah, ini harus ditunggu dulu. Nah, cari di output file ya. Nah, ambil yang .sof ya di double klik yang .sof nanti akan keluar seperti ini kemudian hardware setupnya jangan lupa dipilih USB blaster ya nah kemudian modenya pakainya citak ya jadi ini jangan lupa USB blasternya kalau ini belum keluar artinya belum terinstall nah kalau sudah kita pencet start ini nanti eh, progress progres akan kelihatan kalau sudah successful kita akan lihat segmen di kita uh, di ininya berjalan ya berfungsi kita lihat uh, dengan video Nah ya di situ angka 3, 2 dan kosong ya berkedip berkedip Oke okay. sekian dulu tutorial untuk hari ini menggunakan atera 27de 270 untuk uh, mengedip-edipkan LED. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.